Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi ihsanin ila yaumiddin naumaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal hudah

kita menyelesaikan tentang uh, furudul wudhu dan tentang niat semuanya uh, sebelum kita masuk ke faslon fini ya uh, saya minggu yang lalu mengatakan bahwasanya kita akan sedikit baca tentang al-masa al-luhfan masa al-luhfan Al ini ini penting sekali saya kira tapi wallahualam di malaysia jarang dipakai Dulu ketika saya ambil masuk di Jordan, saya sering pakai masalah Al-Khufan ini, karena oke okay sangat, saya bilang ketika di daerah-daerah yang dingin. Ini sangat membantu sekali, ini sangat ini sangat membantu sekali, dan sekalian praktikal ya, ini praktikal di dalam masalah Al-Khufan. Cuma kalau Anda nak buat di Malaysia pun, saya kira tak ada masalah. Cuma di Malaysia, nak cari khuf susah sikit, saya kira. Wallahu'alam saya tak pernah jumpa orang jual khuf di Malaysia saya tak pernah jumpa jual orang jual khuf di Malaysia akan tetapi tak harus khuf khuf yang ada pun akan tetapi semua yang mempunyai sifat khuf boleh untuk dijadikan masah alal khufen dan ini ada kenapa paham ya masah alal khufen ini hanya untuk khufen apa sih khufen khufen itu khufen itu dia itu macam kaos kaki tapi tebal dia macam kaos kaki tapi tebal dulu saya kalau nak pergi keluar ketika di musim-musim salju di Jordan saya pakai hoof kemudian saya masukkan uh, sepatu di dalamnya itu jadi hoof itu macam jadi kaos kaki kemudian saya masuk apa saya masuk saya masuk hoof di situ Bismillah uh, di sini saya tak pernah jumpa orang jual 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 hoof itu jadi ketika ketika anda memakai hoof ini anda diberi keringanan di dalam berwudhu, yang seharusnya wudu itu yang seharusnya wudu itu membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Membasuh kaki ini bisa diganti dengan masak hufen. Jadi Anda tayah tayah membasuh kaki. Cukup Anda masak alal hufen. Bagaimana masak alal hufen itu? Minimal macam ini aja. Seumpamanya ini hufen tadi saya sudah nak siapkan sepatu tapi subhanallah. masya Allah, fa'ala Allah, Ya, jadi kalau sampahnya ini apa kejap saya ambil sepatu kejap ya kejap saya ambil sepatu biar lebih biar lebih ya. oke okay. Ini sudah sepatu saya, ambil. Uh. Oke, okay. jadi dia bentuknya tuh seperti ini, tapi bukan 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 macam ini. Ini kan ini kan sepatu kan, ini kan sepatu. Kalau kufen itu dia bentuknya macam kaos kaki, tapi dia tebal. Tapi caranya untuk masah sama aja. Jadi minimum anda ketika masalah alal kufen tuh anda buat macam ini aja, selesai masalah. Ini kalau Anda nak amik yang wajibnya saja. Tapi kalau Anda nak yang sempurna itu macam ini. Jadi yang ini diletak sini. Yang ini diletak sini. Jadi macam ini. Asfalahu khututon. Kalau 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 bisa ya. Jadi ininya di sini, ininya di sini nanti dianu sepacamin. Nah, khututon di macam uh, dari yang kanan dari depan ke belakang, yang kiri dari belakang ke depan dan harus khutut. Khutut maknanya tangannya seperti ini. Jangan Anda siram ya hufnya itu. Jangan Anda siram dengan air. Itu makruh. Kenapa? Karena menyiram khuf dengan air itu akan membuat khuf itu rusak dan kalau khuf rusak Anda kena beli baru lah. Kalau beli baru Anda kena Anda perlu uang dan mas'ul khuf nanti kan seperti ini ya. Nanti kan seperti ini. Dia akan seperti ini, nanti dimasuk seperti ini seperti inilah mas, mas hul, mas hul ini ini hanya pengganti untuk Rosli Rijlen saja ya hanya pengganti untuk membasuh kaki di 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 wudhu saja dia tidak boleh untuk diganti di dalam mandi janabah tidak boleh sebagian ada orang-orang subhanallah ya nih. ini kalau belajar fikih tak serius semacam ini ada guru saya, <laughs> Hafizullah guru saya, yani Syekh Toha Hamadi, sekarang beliau di, di Kedah, mengajar di Rubat Syatiri di Kedah sana. Pernah beliau pernah berdakwah di tempat-tempatnya Badui, beliau, melat, beliau, melihat di Badui, orang-orang itu ketika berwudu, selain mashul mas khufan, mashul kufazen. Jadi, <laughs> mengusap glove tangan. Kenapa seperti itu? Iya, karena ada satu ustadz ke sini mengkiaskan mashul khufan ala mashul Inna Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini yang diperbolehkan hanya mashul khufan, hanya mengusap dua khuf saja. Tidak boleh kalau Anda memakai glove, memakai kaos tangan, itu kena dilepas kaos tangannya, kena di tangannya. Di kufaz di, di khufan, tidak perlu Anda cukup mengusap apa namanya, Anda cukup mengusap mengusap khufnya saja ini hal-hal semacam ini kena difahami ya jangan sampai salah faham karena ketika salah faham uh, anda mengajarkan ke orang juga salah dan inilah pentingnya anda belajar dengan guru anda belajar minimum kalau tak ada guru uh, bertemu langsung face to face itu di dalam di dalam belajar menurut saya fardul fardul ain ya lah untuk masalah semacam ini ya ini, online ini hanya untuk darurat saja atau untuk murojaah boleh tapi tidak boleh hanya iktifak dengan apa namanya hanya cukup dengan online saja kena berjumpa dengan ustadznya kena tol tolabul ilim dengan ustadznya derek ini uh, agama ya ini kena kena amik berat sedikit kalau anda tak amik berat nanti akhirnya macam orang yang mengkiaskan kufazen al alal apa namanya alal -al kufen akhirnya bukan dia saja yang sesat tapi menyesatkan menyesatkan orang wallahualam wa bishawab itulah Sikit tentang apa almasah alal khufain dan masah alal khufain hanya diperbolehkan di dalam wudhu sahaja sahaja tidak ada tidak diperbolehkan di selain di selain wudhu kita baca di dalam nilu raja bismillah Almasah alal khufain wa yajuzu masu min dhahiri alal khuf badalan min ghusli rijlain tengok dan diperbolehkan mengusap sikit syai'in syai'in sikit saja macam ini selesai selesai. Tak ya, S sini sini. Dan bahkan kalau Anda mengusap yang sini, tak sah masuk khufnya. Sini saja. Ayuh. Min alal khuf dari atasnya khuf, badalan di sebagai ganti daripada membasuh membasuh ee, kedua kaki. Jadi kalau Anda nak untuk menggunakan kufen Anda cuma tinggal membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan mengusap khuf. Selesai. Tak ya Anda mengusap tak ayah ta anda membasuh kaki. Berapa hari diperbolehkan semacam itu? Lil mukim yauman walailah. 24 jam untuk mukim dan untuk musafir berapa? Salah satu ayamin bila ya Maaf, dua yauman walailah ini bukan 24 jam, akan tetapi eh, satu hari satu malam. Karena kadang karena kadang kala itu eh, karena kadang kala eh, anda ini masuknya apa namanya? malam ataupun 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 siang dimulai waktunya tersebut. Yoman walailatan walil musafir salah satu ayamin bila yaliha dan bagi musafir tiga hari tiga hari eh tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam dengan syarat ada sekitar delapan syarat yang pertama adalah an yul basa ala toharotin kamilah harus ketika anda itu nak memakai khuf anda kena wudhu lengkap dahulu. Jadi yani yang pertama tidak boleh tidak boleh mengusap khuf dahulu. Anda kena wudhu secara sempurna dulu. Setelah Anda wudhu secara sempurna, baru Anda memakai khuf. Oke. Okay. Setelah itu, jika batal, baru Anda diperbolehkan wudhu dan membasuh kedua kaki bisa digantikan dengan membasuh apa khufan macam ini aja tak ya, anda membasuh kaki cuma macam ini wih seronok sangat itu seronok sangat saya pernah coba ber berkali-kali ketika karena di Jordan itu kan salju ya jadi memang dingin sekali kalau boleh, seumpamanya ada boleh ganti, apa namanya mengusap dengan dua glove saya mengusap dengan dua glove. Tapi sudah karena tidak boleh syariat, cakap tak boleh, saya kena hanya uh, ikhtisor mengusap dua khuf saja. Wa an masih bihililah. Jadi bilang dan harusnya yang namanya khufan itu dia bisa digunakan untuk berjalan. Jadi yang namanya kaos kaki, kaos kaki itu apa yang dalamnya kasut itu saya, saya tak tahu Malaysia cakapnya apa kaos kaki itu yang dalamnya kasut. Anda kalau sebelum memakai kasut ada memakai kaos kaki itu, lah untuk kaos kaki itu tidak diperbolehkan untuk mashul Hufan walaupun ada beberapa madzhab mengatakan ada yang mengatakan bahasanya diperbolehkan almasah alal jawroben tapi itu pendapat yang loif dan ini kalau anda belajar fikul mukoron fikih komparasi anda akan uh, pelajari masalah ini khilaf antara Madahib di Mashul Khufan dan Mashil Joroban Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya Mashul Joroban ini doif Membasuh, apa namanya, mengusap Dua kaos kaki ini doif Dan Mashul Khufan mutawatir Mutawatir karena itu Imam Tuhawi Imam Tuhawi mengatakan Menyebutkan bahwasannya diantara akidah ahli sunnah adalah Yamsah Alal Khufan Masah al Alal Khufan Walil Asaf ada beberapa orang kalau tak silap di Jordan ada beberapa orang Hasan bin Ali Skaf mengkritik di syarahnya beliau mengkritik bahwasanya masa alal khufan ini bukan uh, diletakkan di dalam kitab akidah tapi di dalam kitab fikih maknanya beliau mengkritik Imam Tuhawi bahwasanya kenapa masa alal khufan ini diletakkan di dalamnya dimasukkan di dalam kitab akidah padahal dia itu urusannya di fikih dijawab oleh Syekh Said Foda bahwasanya anta jangan tengok ini fikih akan tetapi masa al, -al khufan itu mutawatir. Mutawatir dan karena terlampau mutawatir sampai dia itu maklum minadin yakni soro koriban minal maklum bidina minadin bintururoh. Sekiranya sudah sampai seperti itu man angkarohu, dia itu bisa kafir karena mengingkari kemasyruiatan al-masah alal khufan tidak tahu diberitahu, sudah tahu dan faham bahwasanya ini makluminatin bidorurah kemudian mengingkari dia bisa kafir dia bisa kafir inilah keistimewaan al masah al kufan dan situlah wajah e, sebab kenapa imam tohawi menyebutkan masah al kufan ini di dalam kitab akidah karena kekuatan subutnya masah al kufan itu hampir mendekati seperti sholat lima waktu wallahu a'lam wa an yulbasa ala taharatin kamilah wa an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul mashi 'alaihi bihil hajat dibilang harus kuat khufan itu yang sekiranya bisa untuk berjalan untuk hajat maknanya untuk hajat sehari-hari nak pergi ke ke ke, ke, ke deruncit tak yah guna sepatu tak yah guna selipe guna khufan dia sudah 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 bisa kan tapi kalau Anda buat apa itu namanya eh uh, pakai jauropen akan terkoyak nanti jauropennya itu apa? Kaos kaki itu akan terkoyak. Dan yang nomor tiga, an yakuna mani an dilmai min minal khorozi lau suba alaihi dan kalau seumpamanya suf yang namanya kufen itu kalau seumpamanya dituang air, dituang air, dia tidak basah kufen. Memang seperti itu. Anda kalau tengok khuf itu dulu ada satu orang Indonesia jual di, di Indonesia ada yang jual satu. Harganya pun Tak mahal ketika itu mungkin sekitar 30 ringgit atau 40 ringgit itu sudah saya kira sudah yang oke. Okay. Ada yang kulit sapi, ada yang kulit, lem, ada yang kulit lembu, ada yang kulit domba ketika itu. Tapi apapun kulitnya, ketika anda tuang air khuf itu tidak basah dia tidak dia tidak basah kecuali ada khoros khoros itu jahitan jahitan inilah kalau jahitan jahitan ini yang basah tidak ada masalah karena memang itu doruro lah minhu, karena biasanya jahitan itu daripada benang lah kalau yang kalau dia itu benang kemudian terkena air ya otomatis dia akan basah akan tetapi kulitnya tidak boleh selain daripada khoros ini tidak boleh daripada jahitan benang ini tidak boleh basah. Kenapa? Karena ya memang khuf yang ada pada zaman sahabat rata-rata seperti itu. Jadi kalau ada orang buat khuf daripada kain bisa untuk jalan-jalan kainnya kuat akan tetapi jika diletak apa namanya di tuang air di dalam khuf itu basah, maka khuf itu tidak bisa untuk dijadikan uh, masah alal hoofen. Dan yang keempat an yakuna toh, you know. dan harus yang Khufnya itu harus tauhid harus suci Oh saya enak buat khuf daripada kulit ular Tak boleh Wah Habib ini khufnya dari guci tahu Habib Ini satu lagi ada orang mungkin sikit kaya sikit Khuf saya dari coach Habib Wah ini LV Habib Kulit apa? Satu ini LV ini kulit ular Habib Alamak Yang ini uh, coachnya kulit apa? Kulit buaya Habib Satunya apa? Kulit panda Habib Tak boleh anda nak pakai sile, tapi tidak boleh digunakan untuk masah alal tidak boleh digunakan untuk masah alal khuven. Dan tidak diperbolehkan juga kalau dia itu suci kulit lembu atau kulit domba kemudian ada najisnya. Kena disuci dibersihkan dahulu najisnya baru setelah itu dibuat masah alal kufen Wa an farad min ghairi alah dan harus seumpamanya dipakai khufnya ini dipakai harus menutupi mahalul farad. Apa itu mahalul farad? E, harus menutupi sampai mata kaki, memang biasanya hoof itu sampai sini, sampai di atas apa namanya, sampai di atas mata kaki, harus sampai di atas mata kaki, sekiranya orang tengok, mata kakinya itu tertutupi, kecuali kalau ada orang itu tengok daripada atas, kalau dia tengok daripada atas, otomatis, e, macam saya pakai hoof, saya tengok daripada sini, saya boleh tengok mata kaki saya, tidak ada masalah, tidak ada, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini ya syariatnya seperti itu. Dibilang harus menutupi mahalul farad kecuali daripada atas Berbeza dengan aurat. Aurat kena menutupi. Aurat kecuali daripada bawah. Maknanya kalau ada orang tengok daripada bawah auratnya terlihat, solatnya tetap, solatnya tetap sah. Amma minhu ataupun dari adapun daripada atas maka tidak disyaratkan untuk ditutupi dan la yahsul la akbar dan juga disyaratkan bagi orang yang me menggunakan khufan itu tidak mempunyai hadas akbar. Kalau seampamanya dia terkena hadas akbar contohnya tidur, kemudian dia bermimpi, kemudian keluar mani, maka khufan itu harus dicep, harus harus dilepas, dia kena, dia kena mandi. Kenapa? Karena khufan itu hanya pengganti untuk membasuh kedua kaki untuk wudhu bukan untuk ganti membasuh kaki ketika jenabah di dalam jenabah pun dua kaki ini juga wajib untuk dibasuh tapi basuhnya dua kaki di dalam jenabah tidak boleh untuk digantikan di dalam di dalam uh, untuk dengan masah alal khuffain. Masah alal khuffain hanya pengganti membasuh kedua kaki dalam wudhu saja. Tidak boleh di dalam di dalam janabah. Wa an la min mahalil farad biasa ya tidak tidak boleh uh, tertampak sedikit pun daripada mahalul farad yaitu kaki sampai kedua mata kaki. Seandainya sininya terkoyak. Sininya terkoyak akhirnya tampak sedikit daripada kakinya, maka itu mena, apa menjadikan masa hufen itu tak sah. Karena kalau, 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 tak sah macam mana? Kalau tak sah, Anda kena membasuh kedua kedua kaki. Begitu pula, kalau apa namanya, an, begitu pula, anlatan halal uro, dibilang uro itu mas hufen dulu, hufen dahulu tuh ada macam apa tali-talinya. Sampai sekarang saya tengok ada beberapa kasut itu masih ada tali talinya. Dulu ketika saya masih umur 11 tahun, 10 tahun, alhamdulillah ya, saya pun cukup saya saya pun dulu juga pernah kecil. Saya lahir kecil dulu kemudian besar semacam ini. ada beberapa kasut begitu pula kuf ya itu kan masih pakai tali jadi zaman-zaman dahulu pakai tali. Sekarang tak pakai tali. Sekarang yang namanya khuf pakai zip di samping sini. Jadi dipakai kemudian zip macam itu. Dia pakai dia pakai zip. Baju pun ada yang pakai tali, ada yang pakai itu macam-macam lah. Jayid uh, dan tidak boleh uronya itu tanhal. Makna uronya itu tanhal ketika Anda itu memakai khuf tidak diperbolehkan tali itu Lepas ketika talinya itu lepas, akan ada potensi. Ketika talinya itu lepas, akan ada potensi eh, kaki Anda itu terlihat. Walaupun tidak terlihat, tapi terbukanya tali adalah kondisi yang mana kondisi itu berpotensi terlihat. Kaki Anda cukup, potensi itu men menjadikan sudah macam terlihat dibilang Yunus Zalul Madinah Manzilatul Madinah maaf Yunus Zalul Madinah Manzilatul Madinah dibilang kemungkinan atau tempat biasanya terjadi dianggap terjadi e, maknanya ketika tak apa karena terbukanya tali Khuf atau terbukanya terbukanya zip Khuf biasanya membuat kaki Anda terlihat walaupun tidak terlihat maka hanya terbuka sudah dianggap kaki Anda terlihat dan Anda wajib kalau terlihat macam mana Habib ya Anda wajib me, me, apa namanya me, melepas khuf itu dan Anda hanya wajib untuk membasuh kaki. Hanya tidak perlu Anda mengulangi wudhu Anda hanya perlu wajib membasuh kaki karena dari awal Anda berwudhu sempurna hanya kaki Anda tidak Anda basuh. Basuhnya kaki Anda cuma Anda ganti dengan masak alal masak alal khuf seumpamanya masak alal khuf ini batal kakinya terlihat atau terkoyak anda tidak wajib untuk mengulangi wudhu anda lagi banyak orang salah paham di situ dikira ketika khufnya terkoyak atau kakinya terlihat dia wajib mengula, dia wajib mengulangi wudhu lo habib tapi kan saya membasuh mukanya membasuh tangannya 6 jam yang lalu sekarang kan sudah 6 jam maknanya antara membasuh kaki dan selain membasuh kaki itu jaraknya lama Habib tidak apa-apa karena mualah di dalam wudhu hukumnya sunnah dan terlihat sesuatu terlihat bagian kaki di dalam khuf bukan di antara hal-hal yang membatalkan wudhu membatalkan wudhu hanya empat dan tidak ada salah satunya adalah hal-hal yang membatalkan Uh, Khufan ini tidak ada hal-hal yang membatalkan Khufan dianggap daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Begitu pula kalau seumpamanya timing rukshoh yang diberikan di dalam uh, memba di dalam masa alal Khufan yaitu yomun walailah satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam itu habis dan anda masih dalam keadaan berwudhu mudah anda cuma tinggal buka khufnya anda basuh kaki anda yang kiri pun sama, Anda buka kufnya, Anda basuh kaki Anda, Anda pakai lagi, selesai. Anda mendapat waktu satu hari satu malam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi bagi musafir. Ini secara kulasoh hal-hal yang berkaitan tentang masak alal 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 kufan. Tapi ya kolil daripada ini kita baca lagi. Wab tidak ulmudah finiha hadas tilhadas lubsi mutlakon indah hajar. Dibilang bila dimulai satu hari satu malam itu indah ibn hajar setelah selesai hadasnya, maknanya ee, kalau Anda tidur, ya setelah bangun tidur, bukan ketika Anda mulai tidur, kadangkala -kadang Anda itu tidur dua jam atau tiga jam, satu hari satu malam, dimulai. Setelah Anda tidur, ataukah sebelum Anda tidur, indah ibn Hajar mutlakon, setelah hadas itu selesai, adapun indah Romli, tengok apakah hadas ini ikhtiar atau tidak ikhtiar, kalau seumpamanya hadas ini. Ikhtiar mana? Ikhtiar hadis ini Anda lakukan. Contohnya, apa seperti anom walamas? Anom walamas tidur-tidur itu pilihan Anda karena ada orang mungkin lima hari tidak tidur, empat hari tidak tidur. Berbeza dengan kencing, Anda kalau tidak kencing, Anda bisa mati, Anda bisa, Anda bisa mati. Anda sakit, maknanya Anda terpaksa untuk kencing, Anda terpaksa untuk kencing, dan ada penyakit. Yang terjadi karena sering menahan kencing. Kalau ada kencing, kalau ada ter apa namanya, nah, kencing sebisa mungkin jangan ditahan, keluarkan. Indar Romli, tengok kalau seumpamanya hadasnya itu ikhtiar. Mana ikhtiar? Karena orang itu memilih nak buat hadas, maka daripada awal. Kalau hadasnya ini bukan ikhtiar, maka daripada akhir. Ini pikir, tak daripada akhir, semuanya ikhtiar atau tidak ikhtiar min awalil hadas alladhi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar kal naumi wal lamsi wa min akhir hadas alladhi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar kal kal bal ini adalah hal-hal uh, yang berkaitan tentang apa namanya? berkaitan tentang tentang masalah al qufans sekarang kita masuk ke pasal yang setelahnya yaitu tentang apa namanya? tentang aniyah an bismillah uh, pembahasan niat ini wallahu alam sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu lebih jelas daripada ini ya nih kita baca saja matanya kemudian langsung kita masuk ke fasal yang setelahnya dan menurut saya ini fasal sikit-sikit susah ya nih sedikit susah karena pembahasan tentang tentang air banyak orang itu ee, membahas tentang air tapi tak faham bagaimana tak fasil di dalam air dan air ini di dalam madzhab syafi'i dia sikit-sikit pelik wallahualam sanati pembahasannya satu demi satu bimayaliku yang sesuai dengan level Safinatun Najah ini. Faslun an Adapun niat itu adalah wadhih deh muqtarinan bi Anda bermaksud sesuatu dan harus maksud itu bersamaan dengan perbuatan. Adapun azam maksudnya sebelum perbuatan. Sebelum berbuat Anda bermaksud itu namanya azam. Tapi kalau niat maksud harus bersamaan dengan apa namanya? dengan perbuatan dan saya jelaskan apa faedahnya, apa fadilahnya bima yakfi nih Wa mahalluha al tempatnya niat mana? al-qalb. Wa sunnah, suf wa talaffud sunnah dan me... me bertalafut melafatkan niat itu hukumnya sunnah dan di sini saya pun pelik wahabi wahabi itu mengatakan wat bisunnati bi sunnati bid'ah 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 mana bid'ah itu di dalam mutun mutun kita fikih syafi'i yang basic pun juga dikatakan bahwasanya melafalkan niat itu hukumnya sunnah untuk apa agar lidah membantu hati pas kalau anda tengok di minhajut tolibin mutun akwal mutun fi fiqh syafi'i min talibin ada wa talafut biha sunnah bahkan di mutun-mutun yang basic di dalam madhab syafi'i ada wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajah dibilang waktunya niat itu di awal ibadah khusus untuk wudu ya anda ketika membasuh juzuk pertama daripada Bagian pertama daripada apa wudu wa tartib an udun ala ya ini biasanya kalau definisi ini pasti apa namanya eh para masyikh tarim ini marah ya ini ketika kami dulu di apa definisi tartib? ya? kita sudah hafal Safina Allah yukadama udwun ala udwin marah eh, Itu itu untuk budak-budak tau Untuk budak-budak Alamak, eh kenapa? Iya Karena ketika Anda Mendahulukan Membasuh Tangan Kemudian membasuh muka juga an la yuqadama udwan ala udwin an la yuqadama udwan ala udwin dibilang di situ ada takdim wa ta'khir mutlaqan akan tetapi definisi yang benar adalah wad'u kulli udwin fi marsabatihi bidah hadah wa ta'rif ashah wa saliman min al-ikhtiraat walaupun definisi ini bisa ditakwil menurut saya akan tetapi definisi yang tidak perlu takwil lebih afdol daripada definisi yang perlu takwil definisi yang mengatakan bahwasanya wat ukuli utwin fimarta martabatihi, anda meletakkan setiap anggota tubuh di levelnya di tempatnya di martabatnya yang awal diletak awal yang kedua diletak kedua itu adalah hakikat daripada tertib dan sudah saya katakan tertib itu wajib di dalam segala keadaan kecuali dua, kecuali dua saja, yaitu apa namanya indal rotos dan inda apa namanya e, kalau anda itu mandi janabah karena mandi janabah ketika hadas besar itu hilang kecil juga 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 hilang jayid dan sekarang kita masuk ke fasal yang salahnya yaitu tentang babul miyah sudah saya katakan babul miyah ini indah syafi'iyah dia sikit-sikit pelik dia sikit-sikit pelik e, adapun indal Indah malikiyah masalah air ini menurut saya dia lebih simpel daripada syafi'iyah. Karena itu para ulama hadromut, kata silap ini riwayatnya, Ibn Hajj, eh, riwayatnya Imam Haddad ya. alam mungkin kalau saya salah, mungkin perlu dibetulkan pasal ini. Pasal-pasal riwayat ini saya tak terlampau ingat, saya pun tak terlampau pandai. Saya, saya, saya tak tahu masalah-masalah hadis ini saya susah ya, ini riwayat-riwayat ini penting kepala saya ada beberapa riwayat daripada Imam Hadad itu mengatakan bahwasanya kalau kami tidak taat duban dengan salaf kami lakolat na, la apa namanya lakolat na Malikan filmia ya. kami akan mentaklid Imam Malik di dalam kasus air kenapa karena Madhab Imam Malik di dalam air ini lebih simpel daripada Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurut saya rumit di dalam masalah air ini rumit. Kenapa rumit? Karena litik koti Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ya. Dan wallahu alam yang boleh buat semacam ini kalau imam kalau bukan imam syafi'i saya mungkin tak ada imam malik lebih mudah ya ini air apapun kecil ataupun apa namanya sedikit ataupun banyak kalau kejatuhan najis tengok berubah atau tak berubah kalau berubah najis tak berubah kalau 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 berubah mutan najis kalau tak berubah suci selesai masalah tidak ada tafsir tidak kanal ma'u kolilan tidak kanal ma'u tidak 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 ada tafsir seperti itu karena itu lebih simpel madhab imam Malik daripada madhab imam Syafi'i di dalam masalah di dalam masalah air. Oke sekarang apa sih madhab imam Syafi'i dalam masalah air ini ini basicnya saja ya saya cari kita baca di sini kita baca basicnya kita baca juga nelu rojak di sini karena saya kira penting sekali masalah air di sini saya beri basic basicnya e, dan ini bukan 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 ujung daripada masalah air ini akan tetapi masalah air lebih detail daripada ini sampai ada yang cakap tentang mafua tentang masalah nama apa namanya itu mati ibnul aimat ada fatul jawad hal-hal yang berkaitan tentang ma'fuat di dalam karena memang masalah air ini dia rumit sedikit di dalam adab imam syafi'i tapi akan saya usahakan di dalam level ini saya usir wa natakalam ala ma'akit makna ma'akit adalah inti-inti daripada masalah-masalah air yang mana nanti perluasan daripada kitab-kitab setelahnya semuanya akan bertumpu dengan apa yang sudah saya jelaskan di dalam kitab dan rojak. Bismillah Faslun al-ma'u qalilun wa kathir fal qalil madunal kullatain wal kathir kullatani dibilang yang namanya air itu dibagi menjadi dua ada air yang sikit, ada air yang banyak. Apa tolak ukur sikit dan banyak? Tolak ukur sikit dan banyak, sikit itu di bawah dua kulah. Kalau banyak itu dua kulah ataupun lebih, dua kulah ataupun lebih. Tahu dari mana syafi'i itu dua kulah ataupun lebih. Wallah ada, bukan di dalam kitab ini tempatnya, tapi fihi adillah. ini yani dulu saya mempelajari fikhul Muqaran dan berdebat, perdebatan dengan malikiyah. Uh, ada beberapa dalil kenapa syafi'iyah amik dari dari apa namanya tolak ukur dua kulah ataupun 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 tidak nanti di atas itu ada namanya al maul mustabhir, tapi wallahu a'lam uh, itu mungkin bukan di sini di kitab-kitab yang lebih tinggi dijelaskan apa itu maul mustabhir, itu level di atas dua kullah uh, kita baca syarahnya nelur-nelur-nelur-nelur rojak Bismillah. Al-ma'u jauharun latifun syafafun yatalawanu bilawni ina'ihi yakhlukullahu riyya inda tanawulihi Sof yang namanya air, walau seketika baca definisi ini saya tahu ya ini Wallah ada Habib Ahmad, Ahmad bin Umar Rashadiri Mutakallim ya ini, akidah ya ini, fi'lan yafamul akidah Yang namanya air adalah jauharun, makna jauharun ini Dia bukan arot, maknanya jauharun, maknanya bahagian-bahagian air ini ko imun binafsihi dia bukan arot yang perlu ter, yang perlu dengan benda lain tak almak jauhar latif makna latif ini dia tidak mempunyai wujud yang padat macam ini dia kan ada wujudnya persegi empat lah air wujudnya apa tidak ada karena karena dia itu latif dia bisa berwujud dengan apapun sesuai dengan tempatnya. Syafaf, mana syafaf ini transparan. Dia transparan. Ya talau wan bilau Warnanya terpulang warna tempatnya. Kalau tempatnya biru, dia akan tampak macam biru. Ya khlukullah arriya inda tanawulihi. Jadi, kalau ada haus, Anda minum air, Anda lega. Nah, lega karena air itu namanya ri. Kalau Anda lapar, Anda makan, Anda lega karena makan, itu namanya syaba. Jadi, kenyang dari makanan namanya syaba, kenyang daripada air namanya ri. So, kenyang daripada air bukan air. Maknanya Allah ciptakan air dan Allah ciptakan ri. Kadangkala -kadang, Anda itu minum, tapi Anda tidak dahaga itu tidak pernah hilang. Maknanya, hilangnya dahaga itu pada air bukan karena air yang buat dahaga anda hilang tidak akan tetapi ketika anda minum air Allah ciptakan hilangnya dahaga di dalam tubuh anda lah hilangnya dahaga itu di dalam bahasa Arab namanya ri dan ini mah benih alamat asyairah yaitu dua benda yang berbeda laisa ahadu huma illatan lil akhor bukan satunya itu sebabnya yang lain maknanya makan dan kenyang Makanan ini ciptaan Allah, kenyang juga ciptaan Allah. Bukan kenyang ini diciptakan oleh makanan. Karena itu bisa Allah itu tidak menciptakan kenyang ketika anda makan. Begitu pula api dan membakar. Api beda membakar beda. Belum tentu ada api ada membakar. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal kulatan lugatan al cerotan adimatan. Dibilang yang namanya kulatan. Secara bahasa itu adalah cerotan. Jeroh itu macam tempat yang besar itu, tempat yang besar jarah yang besar sekali. Ada dua jarah yang besar. Wasyaran ma waznuhu minal ma'i atiritlin takriban. Dibilang secara syariah timbangannya, ukurannya atau beratnya itu 500 rotal Baghdadi. Sekarang saya tak tahu rotal Baghdadi itu macam mana di dalam kitab-kitab seperti Fathul Mu'in itu sampai diukur sampai dengan bulu ekor kuda kudanya yang macam ini sof dikotul dikotul fukoha dikotul fukoha uh, begitu pula 500 ritel Baghdadi ini sama dengan 562 setengah ritel tarimi ya dari rotelnya kota kota tarim ada pun secara masahah dan itu mudah secara masahah kalau seampamanya dia itu kotak dirok warupuk dirok warupuk tulan urdon wa jadi kalau anda jumpa ada tempat ada kan sekarang itu saya tengok karena PKP ini, karena PKP, karena lockdown ini saya tengok ketika tadi saya tuh ke mana namanya, ke, ke saya tengok budak-budak kecil itu macam ada swimming pool yang kecil itu ada yang tanya, Habib, swimming pool kecil itu yang dari plastik itu, swimming pool yang depan rumah nanti budak-budak kecil main-main itu dua kula apa tak? tinggal anta hitung satu dirok warubuk tulan urdon omkon nanti, kalau seampamanya satu dirok itu empat satu dirok panjang itu Ziro ini satu hasta ini ya satu 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 lengan ini satu hasta satu hasta panjang itu empat ziro kecil maknanya satu hasta panjang empat ziro semacam ini maknanya satu per um, satu dua lima dirok, maknanya 5 ziro kecil. 5 dirok kecil kali 5 dirok kecil kali 5 dirok kecil. Karena dirok warupuk, dirok warupuk, dirok warupuk. Warupu, tolan urutan omkon maknanya 5 dirok kecil kali 5 dirok kecil kali 5 dirok kecil. Jumlahnya nanti 125 dirok kecil. Kalau Anda nak hitung. Oh, ini tingginya, eh, panjangnya dua dirok. Umuknya setengah dirok. Panjangnya satu dirok Apakah ini dua kulah Tinggal Anda Konvert menjadi semuanya di rok kecil oh dua di rok besar delapan di rok kecil setengah di rok besar dua di rok kecil delapan dikali dua enam belas dikali empat nanti kalau jumlahnya semuanya itu 125 di rok kecil maknanya dia itu eh, sudah dianggap apa namanya dua kulah sudah dianggap dua kula. Wa miqdaruhu bil masahah fil murabba' diraun wa wa bi yadil mu'tadilah turan wa urdon wa umkan wa fil mudawar bi Adapun kalau seampamanya tempatnya air itu mudawar, mudawar itu bulat, maka bidiro yad mau tadila ayaton diro anwanisif omkon wa diraun urdon dua setengah diro dalam urutnya berapa dirok wahid intinya semua itu kalau dijumlah nanti akan ke 125 dirok sagir. Oh, saya kira saya jelaskan secara detail masalah ini di mukadimah hadromiyah. Ini lebih detail daripada ini. Saya kira untuk level ini cukup sampai sini. Intinya semuanya itu adalah 125 dirok sagir karena akan kali panjang lebar dalam dikali semua menghitung volume. Volumenya nanti semuanya berapa? 125 Uh, Ziro Sogiro Dan dikonvert Satu Ziro besar itu adalah Empat zero, zero. wallahu Sogiro Wallahu'alam uh, Wal kolil Terus Oke okay, sekarang kita mengetahui ya Habib Sekarang kita mengetahui Bahwasannya yang namanya zero, eh, Yang namanya Air itu ada air yang Sikit ada air yang Banyak uh, Bahwasanya air yang sikit itu Air yang di bawah dua kulah Air yang banyak itu Air dua kulah ke atas apa implikasi, apa efek daripada pembagian air menjadi dua bagian? Itu Wah, apa namanya? Efeknya besar sekali. Di dalam najis juga besar, di dalam selain najis juga besar. Oke, kita tengok masalah najis saja. Dibilang air sikit itu, dia akan menjadi najis, akan menjadi muta najis, cukup dengan bersentuhan dengan najis. Cukup dengan bersentuhan dengan najis. Tidak perlu ada yang berubah sama sekali. Contohnya kalau saya mempunyai eh, air semacam ini, kemudian ada najis masuk, walaupun tidak berubah sama sekali, tetap ini sudah dianggap najis. Karena ini tidak sampai dua kulah. Begitu pula, sama hukumnya. Sama hukumnya dengan... Sama hukumnya dengan air sikit cecair. Cecair itu air yang mempunyai rasa macam susu, Coca-Cola. Itu bukan air, tapi cecair. Benda cair. Jadi, oh, saya mempunyai kopi. Kopinya itu empat kulah. Sebanyak apapun cecair Anda, hukumnya sama seperti air sikit. Maknanya sikit saja Anda menyentuh najis. Semuanya itu akan menjadi muta najis. Suf tengok. Wal qalil yatanajjas bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Dibilang ayat yang sikit itu akan menjadi mutanajis dengan jatuhnya najis ke situ walaupun tidak berubah sama sekali. Tengok maknanya. Al makna Al makna ak anna hukmal ma'il qalil tanajjusu bi mujarradi mulaqatihi lin najasah wa in lam yataghayyar. Bahwasanya hukum air sikit itu akan menjadi najis, cukup dengan menyentuh dengan najis, walaupun tidak berubah sama sekali. Ini kalau seumpamanya dengan, dengan dua kriteria, dengan dua syarat: kalau najisnya itu bukan najis yang makfu, bukan najis yang dimaafkan, dan yang kedua airnya itu tidak mengalir. Kalau airnya itu mengalir, walaupun dia sikit. dia akan menjadi lebih kuat daripada air kecil biasa. Hukumnya, air mengalir yang sikit itu tidak sama hukumnya air yang tidak mengalir dan dia sikit. Apa HP bezanya? Dibilang air yang mengalir itu lebih kuat daripada air yang tidak mengalir itu macam mana Habib jadi kalau anda biasanya anda mencuci anda mencuci baju lah kalau anda mencuci baju contohnya ini baju anda kotor ya, najis. Kemudian Anda tuang air sikit. Apakah sebab ada air? Kan kalau seamanya kita pakai koidah, eh, air sikit itu akan najis dengan bersentuhan dengan benda yang najis, maka sikit saja ada air, maknanya air yang seharusnya mensucikan ini malah membuat najis semuanya. Kenapa? Karena dia air yang sikit bersentuhan dengan 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 najis juga akan membuat najis juga. Akhirnya di dalam kopiah ini sudah ada najisnya, ada mutan najis karena ada air tak semacam itu menjadi seperti apa namanya eh, uh, air sikit itu menjadi mutan najis kalau ada Najis datang kepadanya, tapi kalau dia datang ke najis tidak. Kenapa? Karena air yang datang ke najis itu namanya warid, dan air yang warid itu lebih kuat daripada air yang maurut dibilang air yang maurut dan ini ada masalah dengan namanya al apa itu ma'ul husalah air yang dipakai emak-emak ibu-ibu untuk mencuci pakaian yang namanya air mencuci pakaian kan biasanya airnya sedikit tidak sampai dua gulah dan biasanya pakaian-pakaian itu najis terutama pakaian budak-budak kecil mungkin ada muntahnya ada kencingnya ada najisnya apakah air-air itu Air, air, air kecil itu najis tidak dengan syarat namanya masalah ini namanya masalah tulus salah sanaro apakah ada di sini apa tidak masalah tuluh kalau tak ada mungkin saya boleh jelaskan secara singkat masalah ini kalau anda nak lebih tawasuk masalah tulus silahkan tengok saya punya video di mukodimahatrumnya di situ saya jelaskan uh, masalah usalah dengan lebih detail lagi maknanya air sikit akan menjadi najis dengan dua syarat. Yang pertama air sikit yang terkena najis akan menjadi muta najis dengan dua syarat. Yang pertama najisnya bukan najis yang makfu anhu dan yang kedua najis yang yang kedua air yang datang ini eh air apa? air ini yang terkena najis ini air yang tenang bukan air yang mengalir. Fa'inka natin naja satu makfuan anha lam tadur kalati la yutriku hat tadi dibilang kalau seumpamanya najisnya itu makfuan anhu maka air 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 sikitnya itu tidak menjadi mutan najis seperti apa seperti najis yang tidak terlihat dengan mata itu la yutriku hat la yutriku hat maknanya yang tidak Ter, yang yang tidak bisa ter, terlihat dengan mata saja maknanya contohnya percikan-percikan itu dimaafkan karena tidak bisa tertengok dengan tidak bisa dilihat dengan mata yang biasa Mutlakon Indar Romli dengan Ibn Hajar kalau disyaratkan dibilang yang layut itu bukan najis yang mughalladhah kok najis mughalladhah tidak menurut tidak dimaafkan walaupun dia itu layut trikuhatraf Ibn Hajar Begitu pula di antara hal-hal yang eh, dimaafkan adalah bangkai yang tidak ada darahnya. Sekiranya, contohnya cicak, ya. cicak dan lebih kecil, kalau Anda potong cicak itu, darahnya tidak mengalir. Itu adalah tolak ukur, maitatun lada malahasail, maknanya bangkai yang tidak ada darahnya, yang bangkainya tidak ada darahnya, sekiranya kalau Anda potong darahnya tidak mengalir tolak ukurnya menurut syafi'iyah seperti cicak dan lebih kecil daripada apa namanya cicak kalmaitah allati la damalaha sa'ilun inda syakwi utwin minha fi hayatiha wahiyya makanat kalwaza wa asgor lakin nal afwa anha akan tetapi maitah la damalaha sa'il ini disyaratkan ketika dimaafkan uh, tidak tughayir ma waqa'at fihi dibilang ketika dia itu masuk ke sini seampamanya masuk ke air yang sikit ketika dia masuk dia tidak merubah dia tidak merubah berbeza loh Habib apa bezanya beza kalau seampamanya najis-najis yang biasa terkena sikit saja dia langsung membuat air ini menjadi mutan najis berubah atau tak berubah tapi maitatun sa'il dia kena membuat air yang sikit ini menjadi berubah rasa bau atau warnanya baru dianggap dia itu apa namanya air air sikit ini menjadi apa mutanajis dan disyaratkan anlatut roh mau mautiha bukan sengaja jadi oh ini cicak saya letak di sini lah kalau seperti itu ya akhirnya eh, maitah itu sudah tidak dimaafkan lagi kenapa karena ada kesengajaan anda meletakkan bangkai di situ suf Maitah apa namanya Asgor wa mawazak metun, atau, atau, lebih dikenal dengan nama Maitatun ladamalah ini Ini hanya dimaafkan di air sahaja ya Tapi kalau anda di sholat tidak dimaafkan Walaupun semut Walaupun apa? Walaupun semut Wa'an anlatu tutroh ba'da mautiha Karena itu Bangkai atau ma'fuat di air Tidak sama dengan ma'fuat yang ada di sholat Illa inka natorehlah harihan Aubahimatan kecuali Yang meletakkan ke dalam air ini angin ataupun hewan karena ini tidak berakal dan Muhni mengatakan begitu pula kalau Sobi ghoiru mumayis. Ghoiru mumayis juga sama dengan Bahimah ataupun re, karena masih belum berakal Wa in kana al-ma'ul qalil waridan ala lam yang jusbil mulaqah. Begitu pula Sof, yang yang kedua kalau seumpamanya air itu warid dia mengalir, mengalir ke najisnya tidak menjadi najis hanya dengan bersentuhan, tidak. Kenapa? Karena air yang mengalir lebih kuat daripada air yang diam. Kecuali kalau seumpamanya berubah, air itu berubah, atau beratnya itu bertambah, karena ketika, sof, ketika ini najis ya, air saya Tuang air satu gelas, ketika sampai di sini saya ukur lagi ternyata satu gelas setengah setengah ini dari mana? Ya dari najis yang ada di sini, najis yang ada di sini. Atau ketika saya tuang tidak bertambah tapi berubah ketika itu uh, air kecil uh, air air sikit ini dikatakan dia itu apa? Uh, mutan najis. Kalau samanya saya tuang tidak ada apa-apa, lebih sedikit kemudian airnya yang datang yang setelah diserap oleh kopiah ini menjadi lebih sikit dan tidak berubah sama sekali, maka air ini dikatakan tohir ghairu tohir Walaupun di sini ada 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 najis. Inilah yang namanya ghusalah, air sisa untuk cucian. Kalau Anda mencuci sesuatu yang najis dan air yang Anda gunakan untuk mencuci sesuatu yang najis itu sisanya tidak berubah, maka air itu dianggap suci tapi tidak mensucikan. Ibaratnya irsyad ghusalatun qalilatun munfasilatun. Uh, bila ziyadati waznin uh, bila ziyadati waznin waqat tahural mahal tahiratun kusalatun qalilatun munfasilatun bila tagayyurin wa bila ziyadati waznin waqat al mahal tahiratun so, ini adalah ibaratnya apa irsyad wa irsyad karangan siapa ibnu mukri biasanya itu ditarim dibaca setelah minhajut tolibin dan biasanya hanya dibaca untuk para masyayikh ya ini. Illa intagoyyara awzada waznuhu bisa babi makholatahu minan najasah. Awlam yutoh hiril mahal alladhi waroda alehi. Atau ketika saya itu me menuang apa namanya menuang air ke kopiah saya yang muta najis ini dengan tuangan ini najisnya ini masih tidak suci maka hukum air ini juga mutan najis dibilang setelah mencuci hukum air ini hukum bajunya kalau bajunya suci airnya suci kalau bajunya najis airnya juga airnya juga najis wa hukmu <Suhu> sairil ma'iat au qallat au hukmul ma'il qalil fi jami'i ma illa annal warid minha jadi dibilang hukum-hukum cecair hukum cecair, jahit. Hukum cecair e, semua hukum cecair ini hukumnya seperti air yang sikit kecuali kalau air yang sikit itu dibezakan antara warid dan maurut yang mengalir dan yang tidak mengalir dibezakan tapi hukum cecair biasa tidak dibezakan yang warid ataupun apa namanya ataupun mau ataupun maurud jahit kita selesaikan ini Adapun air yang banyak, air yang banyak itu dua kulah ke atas, dia tidak akan najis kecuali ada yang kecuali ada yang berubah warna, bau atau rasanya, walaupun sedikit. Kalau seampamanya air yang banyak, contohnya ini air yang banyak, ini contohnya aja, ini air dua kulah, ada najis terkena, sedikit baunya berubah maka dia menjadi mutan najis. Sedikit warnanya berubah, mutan najis. Sedikit eh uh, warna bau rasanya berubah juga juga mutanajis. Itu kalau seumpamanya yang membuat berubah itu adalah hal-hal yang najis. Tapi kalau yang membuat berubah itu hal yang tidak najis, contohnya kopi atau teh harus sampai yaslubul Makna yaslubul ini Eh, sampai sudah dikatakan itu bukan air mutlak lagi, tapi ini apa? ini teh. tapi kalau najis tak sampai tak tayah semacam itu, cukup seumpamanya orang, oh ini air. tidak lagi baunya sedikit beza ya. nah itu dikatakan najis. tapi kalau tercampur dengan selain najis, dia tidak bisa digunakan wudhu kalau sampai orang melihat dan mengatakan bahwasanya itu sudah bukan air. Mutlak lagi, ini perbezaan antara Tagoyur bin Najasah dan Tagoyur bin Goyur Najasah. Tagoyur bin, nazah, bin, bin Najasah cukup sikit. Kalau Tagoyur bin Goyur Najasah harus yang fahish bihaisu, yaslubul e, bihaisu, yaslubu Ismalma anhu jahit e, Dibilang walmaul kethirla, kathir tanda jas illa, ia tanda illa, idha dibilang hmm. air yang ia tanda dibilang tidak menjadi najis kecuali ketika berubah bau, warna, ataupun rasanya. Dan di sini tidak ada perbezaan antara uh, najasah yang ma'fu dan antara yang tidak ma'fu. Selama dia itu berubah warnanya, walaupun sikit sudah dianggap dia itu uh, najis. Falauzala binafsihi, wal <tell> makna anna hukmal ma'il kathir, Anahu la yata najasu bi mujarradi mulaqatin najasah bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasira saw walau taghayyuran asiran ketika berubah walaupun sedikit saja sudah dianggap dia itu najis wala farqa fi dzalika baina najasatil ma'fuwi anha wa ghairiha falau zala taghayyuru bi nafsihi aw bi tarhi fihi walau musta'malan aw najisan tahuru dibilang oke okay, sekarang air ini sudah mutan najis ada sedikit perub, kemasukan darah, ada sedikit eh, perbezaan di dalam warna, bau, atau rasanya. Kemudian ditinggal satu hari, air ini kembali murni lagi, atau ditambahi dengan air, walaupun air itu air yang mustakmal, atau air yang mutanajis. Najis ini mutanajis ya, beza antara mutanajis dan najis. Mutanajis ini air yang suci, terkena najis namanya mutan najis tapi kalau najis itu seperti air kencing memang dari awal najis biasanya para fukoha yu abir najis bin najis jadi indah syafi'iyah syafi air yang mutan najis itu bisa berubah menjadi suci balik dengan satu daripada dua cara berubah sendiri atau ditambahi air walaupun air yang ditambahi itu mustakmal atau najis karena ketika air yang mutan najis lebih daripada dua kula dan najisnya itu hilang maka dia tidak bisa untuk menjadi najis lagi kenapa karena air yang sudah dua kula tidak bisa menjadi air yang mustakmal dan air yang sudah dua kula ketika tidak ada perubahan warna bau dan rasanya dia tidak bisa menjadi najis wallahualam La binahwi miskin Tidak bisa untuk berubah namanya Oh ini sudah mutanaci, Saya tambahi misik atau za'afaron Warnanya sedikit merah Saya tambahi misik menjadi kuning Karena tidak tahu Kita tidak tahu merahnya itu Hilang apa bersembunyi Di balik warna kuning yang lebih pekat itu Walau wako'at fihi filma satun. Nah ini namanya ada namanya Tagoyur takdiri Apa itu tagoyur takdiri? Kalau di air yang banyak itu terjatuh di dalamnya najis yang sifatnya, yang baunya atau rasanya atau warnanya sama seperti air. Dicontohkan al-baul mungkoti urrohiha. Bul ada yang warnanya kan putih ya. Tapi baul itu, baul itu rasanya berbeza. Alhamdulillah saya belum pernah rasakan kencing ya. Tapi ada orang kencing mungkin tidak bau tidak bau busuk kencingnya itu. Lah, ada orang memasukkan kencing contohnya ini satu gelas ini semuanya kencing dan kencing itu tidak ada baunya dituangkan ke kolam yang dua kulah ataupun lebih jadi sekarang ada najis tapi salah satu sifatnya najis itu sama dengan sifatnya air nah sekarang ini kalau seampamanya sifatnya warna, bau, dan rasanya itu berbeza dengan air, selesai, masalah tidak ada masalah. Masalahnya di sini, salah satu daripada sifat air, daripada sifat najis ini, sama dengan air. Ya imma baunya, ya imma warnanya, ya imma rasanya. Terus macam mana? Nah, nu Ada semacam takdir nukodir. Kita misalkan yang diletakkan itu, yang dituangkan itu, baunya seperti bau mesik. Warnanya seperti warna tinta rasanya seperti rasa apa? Khol. Khol itu cuka. Kalau seampamanya, oh, dia menuangkan air kencing segini. Warnanya warna kencing, rasanya rasa kencing. Cuma baunya bukan bau kencing, baunya sudah hilang. Oke, bau ini kita takdir dengan bau misik. Kalau ada orang tuang seperti itu, di kolam ini, kolam ini berubah bau tak? Oh berubah, maknanya kolam ini najis. Nukodir, pas. ada takdir, ada amaliyatun ya di sini. Ini namanya atagoyur takdiri. Kalau semua sifatnya itu lengkap, namanya tagoyur hisi. Dan di dalam minhaj dikatakan tagoyur takdiri, katagoyur hisi. Hukumnya sama. Ini kalau seumpamanya yang diletakkan itu, yang, di, yang, yang tertuang itu adalah najis, yang salah satu sifatnya sama seperti air. Ketika salah satu sifatnya sama seperti air, maka akan ditakdir dengan sifat yang paling kuat. Akan tetapi kalau dituang dengan sesuatu yang tidak najis, seperti ma'ul mustakmal, maka nukodir bi isifah. Nukodir apa? Bi, bi isifah. Bukan dengan, bukan dengan sifat yang paling kuat, tapi sifat yang pertengahan rasanya rasa ruman, warnanya warna asir, toemnya toem ladin apa baunya bau ladin, sayati. Jadi ini namanya tagoyur takdiri, tagoyur takdiri harus dibezakan antara yang dituang ke air itu najis atau tidak najis. Kalau tidak najis, kita kena nukodir dengan sifat yang standar tapi kalau dia najis karena kita takdir dengan uh, sifat yang paling kuat biasa disifat. sifat uh... Walau waqa'at fihi ay fil kathir najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi ay ta'mihi wa launihi wa rihihi ka baulin mungkati rahihah kudirat bi asyad di sifat kalunil haibir wa rihil misik wa ta'mil khol fa'in ta'goyiro ta'goyuron bi sifatin minha ta'najasa wa illa falak kalau ada sampai satu saja yang berubah dengan salah satu takdiran ini maka akan uh, berubah maka akan menjadi najis uh, air itu wa illa falak sof tengok Wain wakoa wa in waqa'a fil qalilan kana aw katsiran tahirun sekarang beda lagi kalau seumpamanya terjatuh di dalam air ini sesuatu yang tidak najis tapi ada dua ada dua jenisnya satunya yang tidak najis itu mukhalit satunya mukhalit apa itu mukhalit mukholid itu yang tidak bisa terpisah dengan ro'il lain. dengan di apa namanya dilihat pun tidak bisa terpisah seperti teh kan ada teh tercampur di air lah mana airnya mana tehnya tidak bisa air dan teh sudah tercampur kadangkala yang tercampur itu bisa dipisah contohnya dengan ud. nah ini utnya ini airnya bisa anda ame kalau teh macam mana anda nak ame Yustagna anhu maknanya air tidak memerlukannya seperti zaafaron wa ma'il warad fa intagoy yurabihi tagoy yuron kasiran pihai suya mahu lam tajuzi toh arabiah ada kot bayan yani sekiranya berubah dan eh, sudah tidak dikatakan air mutlak lagi berbeza dengan najis ya ha, cukup dengan perubahan sedikit saja wahwa tohirun finafsihi kamahwa tohir dan eh, uh, apa namanya, walaupun dia itu berubah, air ini sudah menjadi air teh, dia suci, boleh diminum, cuma tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau uh, kalau seampanya tohir itu mujawir seperti out waduhun duhun itu adalah hand body aula yastagnil atau perubahannya itu yang air tidak bisa untuk hilang, tidak bisa untuk bertahan tanpanya seperti perubahan karena tempatnya karena air kena ada tempatnya karena air tidak bisa oh air di tengah-tengah udara tidak bisa air harus ada di tempatnya. Tempatnya membuat keruh, apakah airnya suci? Suci atau airnya kena melewati pipe? Pipe-nya kotor, apakah airnya suci? Suci, tidak ada masalah. Karena makor wal mamar di antara hal-hal yang air itu memerlukannya atau yasiran la isma lam yadur Ataupun ketika perubahannya itu hanya sikit Sekiranya la isma Ketika ada orang, oh ini air Cuma sikit keruh ya Itu masih bisa untuk dibuat wudhu Berbeza dengan najis ya Kalau ada terkena najis Walaupun berubah sikit Tetap dikatakan itu mutan najis Walau karena muwafiqan lil ma'i Dibilang kalau seampamanya air itu yang jatuh ke apa namanya sesuatu yang yastagni anhu hulma tercampur dengan air dan dia itu ada salah satu sifatnya yang sama contohnya almaul warat munqati ada air mawar air mawar ada kalau Anda nak tengok air mawar coba ke kede Arab tengok maul warat Anda akan diberi maul dia baunya wangi dia adalah air daripada mawar. Mungkin ada beberapa proses, tapi dia bukan air. Dia bukan air. Dia bukan air mutlak. Dia tidak bisa digunakan untuk wudhu. Jika ada air mawar tercampur dengan air yang suci dan subhanallah air mawar itu yang biasanya wangi, air mawar ini hilang baunya. Akhirnya kita nukodir dengan ausotisifah ketika di dalam najis nukodir bi sifah di dalam air di dalam air yang tidak najis atau tidak najis kita nukodir bi ausotisifah seperti warnanya warna asir warna jus rasanya rasa rumman rumman itu delima warihul ladin ladin itu adalah eh, dia macam dupa saya ada di rumah ladin itu dupa nanti boleh saya 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 tunjukkan dia luban Arab dia macam getah kalau anda makan ladin itu kalau anda makan nafas anda wangi kalau anda bakar baunya baunya wangi itu namanya apa luban Arab kalau seumpamanya ada jadi ada air mawar tertumpah di sini saya tengok kalau seumpamanya yang tumpah itu warnanya warna asir. Rasanya, rasa rumman. Baunya bau ladin, luban Arab. Apakah ini akan berubah? Habib, tapi yang tumpah itu ada warnanya, ada rasanya. Baunya aja tak ada, Habib. Ya sudah, baunya tuh kodir dengan ladin. Apakah jika warnanya warna ma'ul warat, rasanya rasa ma'ul warat, baunya bau ladin apakah air yang terkena itu akan berubah sekiranya ia selubul isma anhu tidak dikatakan dia air mutlak lagi kalau ia, maknanya air ini sudah tidak suci mensucikan lagi tapi dia tetap menjadi suci fa in tagoyyuran, fa in tagayyara taqdiran bi taslubu ismahu lam yajuz at bihi wa inilah sikit masalah-masalah yang berkaitan tentang apa namanya tentang Al-Ma'ul Qalil wal-Kathir, InsyaAllah, esok kita akan bertemu lagi, dan kita akan masuk ke, Mujibatul rusul Kita akhiri sampai sini, Wa taufiq wal-hidayah, wa wal-inayah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh